السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وأعاننا على تلاوة آياته وتدبر معانيها اللهم اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتدبرنا ودعاءنا وابتهالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ikhwan akhawat sidang saimin saimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama dengan nur daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Nuran mubina, Al-Quran merupakan cahaya yang boleh menerangkan hati kita, yang membawa perjalanan hidup kita di atas as-siratal mustaqim. Siapa yang duk berdoa ihdinas siratal mustaqim, mestilah dia berasa kasih mesra kepada Al-Quran dengan cara suka membaca, mendengar dan tadabburkan isinya. Dalam masa sekitar 40 minit, marilah kita cuba tadabburkan beberapa ayat dalam dua surah Al-Anbiya dan Al-Hajji, merupakan dua surah yang berada dalam juzuk yang ke-17 malani mala yang ke-17 mala nuzulul Quran. Masya-Allah tabarakallah, mala yang kita semua akan menajak Allah dengan Al-Quran sebanyak mungkin, sebab malani mala nuzulul Quran, mala 17 Ramadanul Mubarak. Dengan itu maka sekalian kita, marilah kita pakat tengok sikit sebanyak akan beberapa getusan ayat dalam surah Al-Anbiya, iaitu diturun di masa Mekah, manakala surah Al-Hajji diturun di zaman di masa Haji, iaitu di Madinah, di masa Madinah, kerana difardukan haji pada masa Madinah. Ayat dalam surah Al-Hajji bermula dengan bunyinya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ Itulah tiga keratan ayat Allah daripada awal surah Al-Anbiya yang diturun di masa Makkatul Mukarramah. Allah cerita kepada puak-puak Nabi semua, terutama kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahawa telah hampir datangnya kepada manusia hari kiamat yang merupakan hari perhitungan amalan,
sedang mereka dalam keadaan kelalaian, tidak herau persediaan-persediaan baginya. Allah, takutnya ya Allah. Sebenarnya lalai ini pakaian asasi manusia bersama dengan serangan syaitanur rajim. Mayatihim, tidak datang kepada mereka itu min dhikrim min rabbihim muhdathin, sebarang peringatan yang diturun dari Tuhan mereka lepas satu-satu baru-baru mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkan. Allah, takutnya, takut kita duduk dalam ni. Dengar orang baca ke dia dengan jalan main-main, tak ada bersungguh. Islam ni apabila dibaca Quran pada dia, ingatlah dia tu fastami'u lahu wa ansitu, ingat baik-baik, naklah dengar serta insat senyap, tak boleh buka galang, tak boleh dengar galang, tak boleh kalut hal lain. Tu makna wa ansitu, bukan wa ansitu makna bila-bila ada kacak lain dengar Quran, itu tak, bila-bila ada waktu jalan dengan Quran, itu bukan wa ansitu. Allah Ta'ala marah. Sebab itulah tidak dimenangkan siapa baca Fatihah dalam salat pun bagi makmum apabila imam itu membaca surah la ilaha illallah. Itu sudah ittifaq semua ulama, semua mazhab. Cuma mazhab Syafi'i yang kata baca waktu seketah-seketah. Diberi peluang oleh imam untuk baca Fatihah. Tak boleh nak berlawan dengan surah. Sebab apa? Sebab ayat surah fa'ansitu. Sining dak wahum yalabu. Dak main kai main gapo dengan Quran bla-bla. Nauzubillah min dalik. Illa istama'u dengar. Tapi dengar tak ada sepenuh arti insat. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Hadza syaitan. Itu adalah permainan syaitan. Apa hati dia dengar belah itulah mana? Lahiyatan qulubuhum. Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Tak ada bahasa nak dengar. Dengar bunyi bunyi dengar lagu, ragurah, lagu Bayuti, apa gitu. Tak kerti apa. Sebab hati dia terlupa duk main dengan lain. Na'udzubillah min dhalik. Itulah keadaan manusia. Orang kafir Allah Ta'ala raya ni. Maka kita nak tengok orang Islam pun duduk dalam pesen-pesen tak jauh mana. Perangai orang kafir sekarang ni tidak sedikit duduk pada orang Islam sendiri. Na'udzubillahi min akhlaqil kuffar ma'al Quran khasatan. Akhlak orang kafir sekali yang terhadap Quran. Oleh itu maka ikhwan yang sembunyi sekalian, jangan kita berakhlak dengan akhlak lain daripada akhlaku Al-Quran ma'al kitab rabbih sama sekali. La hiya tanqulubuhum, na'udzubillah min dalik. La hawla wa la quwata illa billah. Lagi pula asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum. Buat dia pakat kecek, bisik-bisik sama sendiri katanya, bukankah Muhammad ni orang seorang rasul tamada? Apa kita duduk dengar dia? Nah, maka patut kamu duduk dengar orang gapa dia bersihir yang dibawa dia, sedangkan kamu nampak dan mengetahui dah kata karuk dia. Gitulah lu nampak puan ni. Terhadap Nabi dia baca Quran zaman dulu. Oleh itu maka hari ini jangan sama sekali. Ya Allah. Qala Nabi Muhammad kata, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim. Nabi Muhammad berkata, jawab, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluknya di langit dan di bumi. Dan dialah jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui akan keadaan hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia duduk bisik pun, Tuhan tahu. Sebab, Rabbi ya'lam. Ya asaru jekia duduk wasarata dia duduk bisik. Muhammad ni gitu-gitu. Jadi, ada belakang. Tapi, subhanallah. Suratul Anbiya, surah yang mengandungi sebut mengenai dengan nabi-nabi. Dalam ayat yang ke mula daripada ayat yang ke 48 ke apa? Nah, mula daripada ayat yang 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqan wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Ya Allah. Itulah Musa, itulah Harun, nabi dah itu. Nah, lepas pada tu kecek pula. Nah,
iaitu siapa dia muttaqin yang dapat faedah daripada kitab-kitab ini diteruk oleh Allah tu, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun, orang yang takut pada hari kiamat. Nah, beriman dengan benda yang ghaib. Wa hadza, dan Quran ini, hadza ni mana Quran ni? Nah, zikrum mubarakun anzalnahu, merupakan satu pengajaran yang berkat yang kami turun pada Muhammad. Ya Allah, afa antum lahu munkirun, dengan keadaan yang demikian maka patutkah kamu sekalian ni umat Muhammad engkarkan bagi Quran? La ilaha illallah, tak patut. Dia kecah Nabi lain, patut wahai Quran, patut kecah Nabi Ibrahim. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, kecah Nabi Ibrahimnya. Nah, Allahu Akbar. Nah, siapa Nabi Ibrahim tu dapat meruntuhkan semua gapa berala-berala gapa tu? Dah tu puak-puak dia panggil periksa Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tu nah cakap dengan dia, akhirnya mereka pakat hipung kayu api bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun kata, "Qulna, kami ya berdoa." Nah, Nabi Ibrahim, apa dia, Allah Taala berdoa pada Nabi Ibrahim. Qulna ya nar, hei api, Allah Ta'ala yakun fayakun, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi olehmu akan sejuk api ni dan sejahtera. Sejuk bukan sejuk saja, tak sejuk yang membawa sejahtera selamat ke atas Nabi Ibrahim. Jadi tak ada makan apa, api dah mulai lepa-lepa masuklah api yang lulu tu, tak ada adik-adik-adik. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin, lepas pada tu kecaha Lut, wa najainahu, dan kami itu menyelamatkan dia, walutan, dan menyelamatkan Lut lagi, sepupu Nabi Ibrahim. Ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, patu wa wahabna lahu Ishaq, yawi Nabi Ishaq, wa Yaqub, cucu dia, nafilatan, nah sebagai tambahan lagi, nah bukan sekadar yang minta anak saja, dak wei cucu pula. Wa kullan ja'alna salihin, Allahumma ja'alna salihin ya rab, Allahumma ja'al auladana jami'an wa dhurriyyatina jami'an salihin bi rahmatika kama ja'alta anbiya'aka na Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub salihin bi rahmatika ya rab, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Itulah keadaan puak Nabi. Nah, walutan pula, Lut pula, atainahu hukman wa ilma, Allahumma atina hukman wa ilma ya Allah, kama ataita lutan wa ghairahu min al-anbiya hukman wa ilma birahmatika ya arhamar rahimin, wa najainahu min al-qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Ya suruh Nabi Nuh tu baik pada malam tu buka yang mana tempat orang nak main lewat dalam kampung Sadub tu. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin, waktu fuak fasiq, na'udzubillah. Lalu kami wa adkhalnahu fi rahmatina, Allahumma adkhilna ya Allah fi rahmatika ya Allah, innahu minas salihin, sesungguhnya dia tu daripada orang salih. Allah, salih ni sifat fuak anbiya semua, bukan sifat orang, bukan nabi hajadda, sifat anbiya. Nah, wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajainahu ahlahu min al-karbil azim, dan Nabi Nuh waktu dia tu berdoa kepada kami, kami terima doa dia, maka kami menyelamatkan dia dan keluarga dia, habrimi kepada dia daripada bala yang sangat besar. Nah, wa nasarnahum min al-qaumil ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sawin, qauma sawin pula dah buat jahat, orang menentang Nabi ni panggil qauma sawin. Nah, qawma saw'in fa'agraknahum ajma'in, kami menenggelamkan semua mereka itu. La ilaha illallah. Lepas tu wakil Nabi Daud pula, ni nak suratul Anbiya belakang ni, wakil Nabi, Nabi sore-sore. Wa Daud wa Sulaiman, dua beranak sini, Daud anak dia Sulaiman. Idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim syahidin. Dia puji puak ni dia, apa dia mengadili di antara orang-orang yang berkelahi. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami beri faham akan dia, akan Sulaiman. Nabi itu Allah Ta'ala, sebab itulah banyak ulama dia kecek ya gawiyah berdoa,
Allahumma fahhimna kama fahamta Sulaiman. Ya man huwa mufahhimu Sulaiman, fahhimna Al-Quran. Boleh juga gitu. Wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal. Allahu akbar. Nah, kami permudahkan gunung-ganang. Nah, kepada Nabi Daud yusabbihna wa at-tayr. Selalu duk bertasbih benda-benda mereka itu. Begitu juga burung-burung tasbih sekali dengan Nabi Muhammad, sekali dengan Nabi Daud. Wa kunna fa'ilin. Allah, kami kuasa melakukan semua tu. Wa kunna fa'ilin. Lepas tu ajar Nabi Daud, u'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allah, ngajar Nabi Daud buat baju rata, baju si, nah, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangi. Nabi Daud di antara batal, di antara ketua perang besar dia. Nah, lepas tu Allah Ta'ala wikan Nabi Sulaiman, arrih, angin, naik angin, naik pokok petubar. Asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakna fiha. Lari sebab naik kapal terbang, naik angin. Nabi naik berak, barak. Sulaiman naik angin, rih. Allahu akbar. Ada satu kenderaan dia awak lah, tak apa-apa tak naik. Allahu akbar. Allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Nah, patut kecik hasyata dia di hamba kepada orang yang khidmat pada Sulaiman. Wa Ayyub, Nabi Ayyub. Allahumma salli ala Ayyub. Iznada rabbahu, ketika mana dia berdoa, oh, Tuhan dia dengar hai orang jaket corona. Doa Nabi Ayyub ni, dia Nabi dia nyakit juzam Nabi Ayyub. La ilaha illallah. Apa orang tinggal belakang, isteri dia yang tak tinggal, orang lain busuklah gapo cukup lekat. Allah, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Allahu akbar. Dia katakan doa dia pandai. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Itu ya. Aku ni telah menimpa akan aku oleh suatu penyakit yang mudarat pada aku. Hey Allah, mu adalah arhamur rahim. Ya tu. Selalu Tuhan fastajabna lahu. Maka Tuhan terima selalu dah baginya. Allahumma sajib du'ana. Allahumma sajib lana du'ana fi shifa'i mardana. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واصلح احوالنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. فكشفنا ما به من ضر. هي قتانا الضر. الله تعالى كشفنا menyembuhkan dia daripada penyakit sapa. واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. Ui, segala nikmat kepada dia pula. Wa Ismail, ah tengok. Pasal dia ambiak kan sebut Nabi bang Nabi apa orang dah. Pakat bila tengok. Wa Idris, belum ada Ismail lah ni. Wa Zulkifli, Nabi belaka. Kullun minas sabirin. Allah, dia puji segi sabar dia ni. Ismail sabar, duk tengah pada cang. Halalu. Allah, duk dengan ibu dia. La ilaha illallah. Perak, kambing perak, utar perak apa. La ilaha illallah. Nabi. Kita ni Masya Allah. Kalau kita tengok kak, takkan jauh dengan fok-fok Nabi. Nabi Yusuf duduk dari telaga apa malak. Masya Allah. Sabirin. Allahumma ja'alna min abadika sabirin. Nah, kita betul-betul jangan uji kita lebih pada kuasa sabar kita, ya Allah. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Kami bawakan mereka itu dalam rahmat kami. Wa asuklah rahmat dia mereka. Allahumma adkhilna ma'ahum fi rahmatika ya Allah. Allahumma adkhilna wa adkhil awladana wa banatina wa zurriyatina wa ikhwanina wa akhawatina wal muslim muslimat ma'ahum fi rahmatika ya Allah. Innahum minas salihin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Hatta tudkhilana ma'ahum fi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahim. Doa kepada Allah Ta'ala semuanya. Doa kepada Allah Ta'ala. Lagi terengah malam ini ta'imai wajah. Doa kepada Allah. Wa asal kita ini. Wa zannun, ni pula seorang pula Allah, dah ada perut ikan. Jadi Nabi kena telah di ikan pada perut. Tak ada orang-orang tamadah, tak ada lah ni. Nah, orang kata bagaimana zannun. Ni yang Nabi Yunus bin Matta dia. Izzahba mughadiban, fadhan allan naqdir alaih. Fanada fi zulumat. Dah ada perut ibu dia, doa lagi dah ada perut. Dah ada perut ikan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia panggil doa, doa ibadah.
doa puji, bukan doa minta. Tak ada minta apa lagi. Dia kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada minta sosial, ada minta suruh tu baiklah perikat. Doa tauhid je bang. Doa mengaku zalim. Nah, la ilaha illa anta subhanak. Letulik Tuhan. Letulik kita. Inni kuntu minaz zalimin. Nabi kata, siapa berdoa-doa ni, mustajab doa dia ikut nak minta apa. Tahu. Doa-doa, lepas tu, suk dengan doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni hadis sahih. Nah, marilah kita pakai doa dengan hadis ayat-ayat seperti ini. Fastajabna laka. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Kuasa waktu baik dapur ikan, dia tak ada tak? Luar mana, bagian luar daripada dugaan manusia. Tak ada ahli sains nak kuasa royak, tak ada doktor, tak ada siapa kuasa nak urut tubik manusia dok lepuk ibu tubik hak darat. Tapi doa ni boleh jadi belaka Tuhan kun fayakun. Sebab tu he umat Islam jangan la ta'asu min rahillah. Jangan putus asa dengan roh Allah Taala. Allah Taala boleh buat belaka. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Lalu itulah begitu juga. Nah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Bukan kata nunjil ar-rusul saja tak. Bukan nunjil mursalin saja tak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma najjina ya Allah minal karbil azim. Allahumma najjina min wabai corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa Zakaria iznada rabbahu. Nabi Zakaria pula. Bagi itu hadiah semangat kita ngaji dari surah tu Maryam kemarin kan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithi. Orang tak ada anak patut berdoa-doa ni banyak. Hei Tuhan aku, jangan kamu tinggal aku sore dengan tak ada orang mari duduk makan saka aku. Malaukah Rabbi habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Okey, berdoa waktu banyak ni setengah. Banyak-banyak doa dia, okey. Fastajabna lahu juga. Tiga kali fastajabna dalam surah tu Al-Anbiya. Mari kita pakat ngaji tengok. Cara dia, Masya Allah mudah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ui saludah. Ui anak dia nama Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu. Dia baiki mutluk isteri dia. Hingga siapa boleh beranak. Nah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Puji buat keluarga dia mana. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allahumma ja'alna min mithli ha'ulai ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Allah ij'alna mimman yusari'una fil khairat. Allah yad'unaka raghaban wa rahaba. Waj'alna min 'ibadikal khashi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Patus sekali dengan Maryam, wallati ahsanat farjaha. Dan Allah Taala sebutkan peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya dirinya. Tidak berzina, tak gapo. Seperti mana Yahudi tuduh kata Maryam zina boleh anak nama Isa. Allah Ta'ala puji. Wallati ahsanat farjaha. Tak ada ayat kata. Wa Maryam dah. Sebutkan sifat dia selalu. Nah. Fanafakhna fiha min ruhina. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami. Wa ja'alna ha wabnaha ayatan lil alami. Dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kehebatan kekuasaan kami bagi umat manusia seluruhnya. Apabila semua Allah Ta'ala kecahkan Nabi, ya wa'ari akan hakikat agama Islam, umat Islam, yakni Nuh AS sapa kepada Muhammad ni, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tapi subhanallah, a'udzubillah min syaitan rajim, wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un. Ayat yang ke-92-93. Sesungguhnya agama Islam ini agama satu ya, agama mung, agama yang satu asas pokoknya. Ummatan ni agama yang ada pada manusia. Ya bukan agama Allah-Allah dah. Manusia beragama yakni Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad. Agama satu. La agama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ana aku ni rabbukum he ummatan wahidah. Aku Tuhanmu. Allah.
Wasa upun ya bang, wasa wasas wasas dah tu yang sebut kata wa ana rabbukum. Nah, atas nama ummatan wahidah. Hei manusia, hei orang Islam khususnya, tanilah roh ummatan wahidah la jiwa mung tu malak. We berasa tamung ni umat tu lah dengan umat Nuh pun jangan kada ada dalam dunia hari ni. Dengan umat Nuh, umat Yusuf, umat mana tu? So ya. Pamung sama-sama umat Muhammad dah apa dah pecah belah jadi puluh-puluh puak. Puak ni tak kena puak ni balah. Maki puak ni semua itu adalah bukan dari Islam, bukan dari Islam. Islam ni inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni. Beribadat pada aku so. Hadap kiblat so. Nabi so. Quran so. Apa yang menyebabkan kamu kena tak boleh so dalam hidupmu? Allah, sahabat tak ada tanya dengan ayat Quran ni. Ayat ni tak ada masuk dalam dada kita. Kalau kita serah maksud ayat ni dalam dada kita, kita jadi orang dada lapang luar. Tak ada beza asal mengucap dengan syahadat sudah. Terima Nabi Muhammad di pemimpin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yalah. Tak terima mereka ni. Ah, tak boleh. Sebabnya ummah ni ada pemimpin. Pemimpin ummah iaitu Muhammadur Rasulullah SAW. Lepas tu belakang ada tu 4 orang contoh yang tak boleh nak jadi punah ni. 4 orang ni mesti kena tetap. Lepas tu belakang ada tu yang ada macam-macam lah. La ilaha illallah. Tapi manusia jadi gitu ke tak? Wa taqatta'un amrahum bainahum. Kebanyakan manusia berselisih dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Kulun semua tu sama ada puak pecah belah dengan puak satu. Ilaina raja'un, klik ke kami belaka. Klik kami belaka. Mu nak pecah belah, pecah belah tak apa. Sebab tu saya kata ada setengah dia kata, "Oh, kita nak satu ke mana dengan orang ni, puak bidah, puak apa?" Ya betul, kita tak ada nak kata bidah tu betul. Tapi la ilaha illallah tu lah. Kita uya dah ambil tempat tu. Duduk sekali dengan buku la ilaha illallah. Buku lain kita kau baikki. Kalau mu pandai ikhlas sungguh dan nasihat mu, mu berjaya baikki orang bida'ah jadi tak bida'ah. Tapi kalau mu luak musuh dia berdakwah jalan lagi, masyikilah. Tak boleh nak, tak boleh nak baikki orang. Orang dia tak kasih kita, tak boleh nak baikki dia. Kita kasih dia lagi dia tak kasih kita. Nabi Muhammad ni, harisun ala alaihi ma anittum, habis gerang kepada manusia. Tapi orang menetai dia, menetai menegak guli pating menetai dia. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Pak kita ni kena kasih pada umat manusia. Jangan jadi puak wataqattu amrahum bainahum. Saya kata kepada puak-puak demo tu, kalau mu tak saya jadi ayat 92, mu jadi ayat 93. Mu tak leh duduk ayat 91, ayat 92. Mu tak leh duduk mu kata puak ni puak bidah, aku tak sahih puak ni. Sungguh tak sahih. Kita tak sahih ke bid'ah, tapi umat kita nak. Sebab ummatan wahidah. Ya. Ini kita kena ingat malak. Dasarnya, zaman apa, hari ini orang tanya Nabi, nah, hal ba'da hadha syar min khair? Nabi kata, na'am. Wa fihi dakhan. Ya, betul. Adanya baik lepas pada jahat ni. Jahat zaman satu masa. Lepas tu, ada baik. Baiklah mana? Baik yang ada dakhan. Gapa dakhan? Qawmun yastannun bighairi sunnati yahduna bighairi hadi. Baik, tapi baik yang pasal celah-celah orang yang pasal ada bid'ah banyak. Yastannun bighairi sunnati. Hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis Huzaifah al-Yamani. Jadi, lalani kita duduk ni lalani ni khairan fihi dakhan lalani. Bukan kata jahat. Nabi tak kata syarrun, tapi fihi dakhan. Fihi dakhan ni makna katanya ada padanya capur-capur ini bid'ah, ini bid'ah, ini tapi khair, khair, khair. Nampak tu kita kena khair. Jangan buat musuh dengan pia-pia. Jangan musuh ummatu Muhammad, insyaAllah. Lepas tu kalau kita nak bagi puak wak jemaah gitu untuk cara tu, ah, tu tak ada salah apa. Ada pun untuk nak pergi pecek dengan puak ni, nak menetai, nak bunuh puak ni, ah, tak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kafir lagi Nabi tak bunuh. Bagaimana kita nak bunuh orang Islam? Astagfirullah, orang mucak. Nabi orang mucak pak tak leh. Membelah dada dia tengok bila kata ya tu, takut pada memucak. Waktu tu kan? Ah, itu dah Nabi tak leh. Pas Nabi sendiri orang kafir lagi Nabi tak bunuh. Pedang Nabi tak biasa bunuh orang sekali habuk Nabi. Perang 27 kali 27 kali perang.
Nah, tapi tak biasa bunuh kan. Nampak? Allah Taala jaga, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat. Alamin maksud kafir ate. La ilaha illallah. Oleh itu maka inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tapi jaga malak. Nah, syaitan dia wari kesok mundaklah ayat 93. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Ada ayat lagi selagi surah Ghaba al-Mu'minun. Nah, iaitu kullu hizmin bima ladaihim farihun. Ayat ini kita baca, akan kita baca la surah Mu'min. Mu'minun lagi akan datang insya-Allah taala. Nah, waktu tu kullu hizmin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak tu senang dengan parti dia, dengan parti dia, dengan jemaah dia, dengan apa? Dengan agama dia. Masuk belakang lah hizbin tu. Masuk agama tu masuk apa? Nah, itulah ikhwan yang saya sekalian, jangan sama sekali itu hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Siapa nak baca hani panjat, tengok buku saya tulis Ummah Wahidah Dasar Hidup Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam bahasa Melayu, bahasa Thai, bahasa Malaysia dan bahasa Arab juga. Alhamdulillah. Lepas tu suratul haji. Allah, tak ada masanya. Suratul haji. Nah, ada ayat pandai ya, 78 ayat ya. Capa-capa warna ni 190 ayat. Dua surah. Nah. Tapi yang panjang-panjang surah ayat-ayat ada. Nah. Sakut pak dengan kiamat juga pada mula-mula sepuat berbekuan dengan suratul anbiya juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. La ilaha illallah. Ya. Itulah pada ayat ni, patut dia kecek ada sikit masalah Nabi binakan Kaabah. Nah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Ayat 26 surah Al-Hajj. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami, Allah Ta'ala tunjuk Nabi Ibrahim buat Kaabah sini. Karena tunjuk dia katanya ada dah di zaman Adam AS lagi terbinanya. Lalu kami firman kepadanya, gapa dia? La tusyrik bi syai'a. Janganlah engkau sekutu suatu pun dengan aku. Ini ayat atas Kaabah lambang kepada tauhid. Tak boleh sekutu. Ayat mula-mula sekali, la tusyrik bi syai'a. Tu lambang Kaabah. Walaupun ngadak dia bukan kita sembah Kaabah, kita sembah Allah. Tapi Tuhan suruh hadap kau tu. Fawalli wajhaka syatal masjidil haram. Apabila Tuhan suruh hadap ke mana, tak apa, ni hadap kau tu, kau suruh hadap ke langit, tak hadap ke langit, ikut dia suruh ke mana pun. Nah, sebab itu Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan kita. Lepas tu, hal ni penting sekali, wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Ya Allah, dan bersihlah rumahku Kaabah ni. Masjid lambang kepada bersih. Lah ni orang kafir tengok masjid kita lambang kepada kotor. Na'udzubillah. Terutama kalah-kalah. Pakat dia celuk air tu belakang. Lepas tu puak-puak satranasuk, puak-puak kesehatan pergi cek yang tak penuh dengan kumih-kumih lah kalah. Pakat celuk tu buh masuk muka buat tu gapa. Kaki yang masuk luar. Lain masuk luar tu belakang. Astagfirullah. Maidana sejarah kalah. Tak ada lah kamu Islam kalah. Tak ada zaman Nabi, tak ada. Nabi suruh tawadak di rumah. Siapa tawadak di rumah? Lepas tu, pergi sejik, boleh pala gini. Tak ada suruh kita wadak di masjid. Nah, hari ini jadi masjid lambang kekotoran. Saya cakap dengan apa dia, pok-pok ikhwah kita di Sabah tak mai dulu. Saya kata, asalnya kalah ni tak ada lah Islam. Kalah ni baru, mari bila mana. Kalau di Turki, awak kalah juga, apa yang katuk atas, pasti buah pali tepi. Di Mesir di mana? Berpali tepi yang tak celuk situ. Boleh kita buat kalah sepadan mahu celuk. Celuk kaki. Kaki yang tak celuk. Ada setengah kali celuk kaki katakan. Alhamdulillah. Lepas tu sekolah kotor di situ belakang. Kumir-kumir di situ belakang.
Astaghfirullahaladzim. Lepas tu yang berat laginya, nak ubat pula dah. Dia ambil air tujuh kalah pula dah. Allah tu berat-berat benar tu. Kharafat tu berat tu. Na'udzubillah bin syaitan al-adzim. Oleh itu maka ikhwani saya boleh sekalian. Asalnya sejak ni, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'is sujud. Asal. Sudah bersih. Bersih rumah aku. Hei Tok Imek. Hei Tok Khatib Tok Bilal. Bersih rumah Allah. Daripada penyakit-penyakit. Daripada kotor jiwa, syirik. Kharafat fikirnya pelat-pelat. Ni kotor belakang ni. Allahu Akbar. Untuk hamba aku nak tawah, nak qa'imin. Masjid mula-mula masjid Baitullah lah. Awalu baitun wudi'a lin-nah. Itu masjid ada Kaabah. Warruka'is sujud. Lepas tu surah haji. Wa'adzin finnas bil haji. Hingga sapa kepada akhir ayat dah. Saya rasa hari ni mungkin tak ada masa kita nak kecek banyak pada ni. Mudah-mudahan kita boleh 2, 3, 4 poin. Untuk kita bekala dalam hidup kita beramal. Dalam hidup kita sama ada hidup kita di peribadi secara bersih. Dan ummatan wahidah. Dan masjid mesti bersih. Nah, jangan ada benda-benda yang membawa kepada penyakit kumeh. Mujur ni di antara wabak corona ajar kita supaya tidak ada tempat-tempat yang diceluk oleh belaka. Mari duk celuk situ semua tu. Nak panggil kalah, nak panggil poikot lah. Tak ada masalah panggil pak. Kita patut, kita tak ada benda tu. Nah, kita ada ambil semai rumah. Waktu asal dia. Kecuali orang musafir ya. Kalau orang tak musafir, ambil semai rumah. Atau orang duk antikah. Nah, maka nak tubik jauh rumah, ambil semai di masjid. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang molek. InsyaAllah kita akan kacak masalah. Nah, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. MasyaAllah, itu sejik. Puji rijal masjid ni, rijal bersih. Bukan rijal kotor. Dengan naik telalak, dengan cemar, busuk bangar dan sebagainya. Bukan. Nah, la ilaha illallah. Usikum ma'iyah bitaqwallahi azza wa jal. Nafa'ana Allah wa iyyakum bihadhil ayatil karimah. A'ana Allah wa iyyakum ala iqa'i ala qiyami Ramadan imanan uhtisaba wa tadabburi ayatihi al-matluwa fi iqa'i fi salah na tadabburan na muniran. Allahumma waffiq al-hadi ila sawi s-sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.